cuminya hampir matang, tintanya jadi sekolah airnya, banyak banget tintanya. Apa kabar sahabat online? Kali ini saya mau masak cumi hitam. Ini ada cumi zero setengah kilo, kemudian ada bumbunya bawang merah 4 siung, bawang putih 4 siung, kemudian cabai merah keriting 3 biji, kita potong slice, kemudian kita kasih bumbu sama garam, garamnya 2 sendok teh ya, sama gula pasir 1 sendok teh, kemudian ada lada bubuk, kecap manis nanti secukupnya, dan saya tambahkan ini bumbu kesukaan saya, bumbu ngoyang puyuh. Bumbu ini untuk nambahin serbaguna ya, untuk tambah-tambah. Jadi kalau ini ada yang ada pakai kencurnya juga ada di sini. Jadi kalau nggak ada juga nggak dipakai nggak apa-apa. Jadi kalau punya ya dipakai bisa, tapi pakainya sedikit-sedikit aja. Yuk kita mulai masak. Kita siapkan minyak buat menumis. Kita tumis bumbunya dulu, bawang merah, bawang putih sama cabenya ditumis dulu. Kita tumis sampai halnya harum. Dan kita masukkan cuminya. Tambahkan gula dan garam. Ini nggak perlu ditambahkan air ya, jadi cumi kalau dimasak itu keluarnya air jadi banyak segini. Tadi nggak ada airnya, sekarang airnya penuh. Cuminya hampir matang, tintanya jadi sekolam airnya, banyak banget tintanya. Saya tambahkan sedikit ngoyang ya, bumbu ngoyang. Jadi kalau nggak punya nggak usah ditambahin apa-apa, ini cuma kesukaan saya aja. Sedikit saja.
kita tunggu sampai airnya berkurang. Jadi tindanya itu keluar banyak banget tindanya. Kalau tindanya sudah berkurang, lalu kita angkat, kita sajikan, kita siap untuk makan. Cumi tinta. Nah, ini sudah matang, sudah bisa kita angkat. Sudah matang. Cuminya kita taruh di mangkok. Mangkok jago, mangkok legend ini. Kita taruh sini. Cuminya sudah matang. Cumi tinta hitam. Jadi kalau saya nggak suka yang tintanya terlalu banyak, jadi ini saya biarkan tintanya berkurang dan agak kental jadinya. Kasih bawang goreng. Nah, cumi hitam sudah jadi.